Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di By Mas By Channel. Media untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kuliner dan traveling yang ada di Nusantara. Oke, selamat malam. Salam berbahagia untuk semua teman-teman By Mas By Channel ya. Kali ini saya ada di Jalan Tanjung Duren Raya. Nah, ini tadi nggak sengaja lewat ke sini, terus ada lihat ayam bakar Podomoro dan dia tampilannya itu menarik banget. Menunya banyak banget. Nanti kita akan lihat menunya apa aja yang ada di dalam ya. Terus tadi pembelinya juga saya lihat lagi cukup banyak juga yang antri. Oke, langsung aja kita mau lihat ya, kita tes rasanya seperti apa. Nah kan bener banget, begitu masuk ternyata pilihan menunya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi ada aneka pepes, kemudian ada sate ati ampla, sate udang, dan juga yang lain-lain itu ada tahu tempe, ada lele, ada aneka ikan ya, gurame, ada nila, dan ada ayam juga. Nah kali ini saya cobain yang lele bakar ya, karena saya lihat lelenya cukup besar dan biasanya kalau dibakar itu rasanya lebih enak. Jadi saya cobain lele bakar sama sate ati ampla. Nah buat teman-teman yang suka dengan ayam, di sini juga ada ayam, ini ada ikan gurame, kemudian ada ikan bawal, dan ada tahu tempe untuk pelengkapnya. Selain itu di belakang itu juga ada ya, ada dapurnya, jadi kita bisa pesen sayuran juga. Nah ini yang tadi saya pesan, tahu tempe sama lele bakar dan ati bakarnya, ini lagi diproses. Sambil menunggu, saya akan kasih tahu ke teman-teman untuk situasi di warungnya ya. Jadi warung ini lokasinya gampang banget, strategis banget, dan gampang dicari lah. Karena dia ada di Maps juga, lokasinya ada di pinggir Jalan Raya Tanjung Duren. Nah untuk tempatnya, tempat makannya itu tidak terlalu luas, memang kurang lebih hanya ada sekitar 4-5 meja. Jadi kalau mau makan di sini itu harus lihat-lihat kondisinya dulu ya, sedang ramai atau enggak. Nah terus untuk menu makanannya ini yang istimewa di sini ya. Jadi enggak cuma 1-2 menu, tapi menunya itu banyak banget di sini dan ada dapurnya, jadi semuanya masih anget dan masih fresh. Terutama kayak misalnya kita mau pesen kangkung ataupun yang lain, itu langsung dimasak di dapurnya. Nah ini teman-teman bisa lihat kan, kondisinya ramai banget, banyak banget pembeli yang antri untuk beli di sini. Nah ini pesanan saya sudah datang ya, itu ada lele bakar, tahu tempe, dan ati ampla. Dan tadi pas saya lihat ada juga menu cumi ya, cumi cabai hijau, jadi saya pesan juga cuminya. Nah ini mantap banget, kita akan langsung cobain rasanya seperti apa. Selamat makan teman-teman. Nah yang menarik di sini untuk sambelnya itu ternyata sudah disiapkan di meja, jadi kita bisa sesuaikan porsi sambelnya dengan selera kita ya, tidak dicatah kalau kurang minta, tapi memang sudah disediakan di meja, jadi kita tinggal tuang sesuai sama selera kita. Oke langsung aja, tidak berlama-lama, sudah pengen banget nyobain nih. Dan jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim, selamat makan. Sambelnya ini memang khas ya, untuk pecel lele itu sambelnya seperti ini, lebih encer, tapi dia ada pedas, asam, dan manisnya juga. Asam ini seger dari tomat nih, kalau saya lihat ini sambelnya sambel tomat. Nah ini kita cobain untuk cuminya. Ini mantap banget, jadi cuminya itu dimasak dengan cabai hijau, bumbunya mantap banget. Nah untuk teman-teman yang memang kurang suka dengan ikan atau dengan seafood, di sini juga ada ayam ya, tadi saya sudah kasih lihat, jadi bisa juga pesan ayam bakar ataupun ayam gorengnya. Nah ini saya kombinasikan semuanya ya, ada tahu tempenya juga. Wah mantep banget ya teman-teman ya, sambelnya itu luar biasa nih. Mungkin ini juga nih yang bikin para pembeli itu ketagihan makan di sini ya, karena memang dari sambelnya ini boleh dibilang bebas ya, mau ambil suka-suka kita, mau banyak mau sedikit, tinggal disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman ya.
Nah, ini untuk minumnya saya pesan teh tawar anget ya, karena memang mantap sekali kalau makan pedes-pedes, dan minumnya pakai teh tawar anget. Nih kan teman-teman bisa lihat untuk daging dari si lelenya ini benar-benar lembut ya, dan proses pembakarannya ini bumbunya meresap sampai ke dalam. Jadi memang sebelum dibakar untuk lelenya itu sudah dilakukan penggorengan, jadi sudah matang. Pada saat dibakar itu tinggal ngangetin sama resepin bumbunya ya. Ini mantap banget, salah satu teknik pemasakan yang memang bagus, jadi lebih enak untuk si lelenya. Nah, kita akan teruskan makan ya, kita akan habiskan. Nah, buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Jakarta Barat, terutama yang dekat dengan Tanjung Duren, nah, pas lewat ke daerah Tanjung Duren sini bisa mampir. Jadi lokasinya itu gampang banget, dia ada di Jalan Tanjung Duren Raya ya. Kalau teman-teman dari arah Mall Neo Soho itu tinggal maju sedikit, lokasinya ada di sebelah kiri, dan memang di situ boleh dibilang seperti pusat kuliner karena di kanan kirinya juga banyak banget kuliner-kuliner. Nah, namun pas saya lewat ke situ itu karena banyaknya menu dan rame, makanya penasaran dan akhirnya cobain, dan ternyata memang rasanya ini ya worth it ya. Jadi nggak heran kalau banyak yang makan di sini. Nah, selama saya makan di sini itu banyak juga order online yang masuk. Jadi warung Podomoro ini dia menyediakan untuk online-nya, mungkin dari kayak GoFood ataupun GrabFood, ShopeeFood juga, karena memang untuk saat ini pemasaran makanan yang ada di Jakarta terutama ya itu sudah sangat umum dengan menggunakan layanan online yang ada. Nah, tenang aja, tenang nih buat para pecinta sambal ya. Kalau makan di tempat, makan di sini, tenang aja karena sambalnya tersedia banyak. Jadi kita bisa tuang dan kita bisa makan sesuai dengan keinginan kita ya. Semuanya tersedia di meja dan tinggal kita tuang saja. Oke, kita akan lanjut untuk menghabiskan satu porsi nasi dengan lauknya ya. Ini ada lele, tahu tempe, dan ada ati ampla. Tambah juga ada cuminya ya. Habis kan ya kira-kira ya, habis lah ya insya Allah ya. Nah, ini kita makan sampai habis karena memang rasanya cukup enak di sini. Alhamdulillah sudah habis semua ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat piringnya sudah kosong semua, nasinya udah habis, lele udah habis, atinya sudah habis, dan cuminya juga udah habis. Semuanya sudah disikat habis. Alhamdulillah sudah kenyang, mantep banget ya rasanya teman-teman ya. Nah, ini buat rekomendasi kalau teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta Barat dan Tanjung Duren dekat, bisa mampir ke sini dan cobain. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bagus terbaru dari By Mas By Channel.